Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'amiltum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sadaqallahul 'azim. Teruskan majlis kita dengan baca butang hadis dengan tajuk Solat Berjemaah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu mengambil wuduk di rumahnya kemudian datang ke masjid, maka dia akan mendapat ganjaran seolah-olah dalam solat sehingga dia pulang ke rumah, dan janganlah dia lakukan begini. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyilang antara jari-jari kedua-dua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, apabila seseorang kamu mengambil wuduk di rumahnya kemudian datang ke masjid, maka dia akan mendapat ganjaran seolah-olah dalam solat sehingga dia pulang ke rumah, dan janganlah dia lakukan begini. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyilang antara jari-jari kedua-dua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Musnad Hakim. Keterangan. Sebagaimana perbuatan menyilang jari-jari kedua-dua tangan dalam solat tidak baik, dan melakukan perbuatan tersebut tanpa apa-apa sebab bukanlah satu perbuatan yang disukai. Demikian juga seseorang yang telah berwuduk di rumahnya dan datang ke masjid dengan niat untuk bersolat, maka tidak patut juga baginya melakukan demikian kerana dia seolah-olah berada dalam solat, disebabkan pada masa itu dia mendapat ganjaran bersolat sebagaimana yang telah terjelas dalam riwayat-riwayat yang lain. Hadrat Sa'id bin Musayyab rahmatullah alaih meraikan bahawa seorang sahabat Ansar berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu mengambil wuduk dan dia memperelok wuduknya kemudian dia keluar untuk bersolat, lalu dia mengangkat langkah kakinya yang kanan, maka Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepadanya satu hasanah. Kemudian dia meletakkan kakinya yang kiri, lalu Allah SWT menggugurkan daripadanya satu kejahatan. Maka sekarang, seseorang itu boleh membuat pilihan sama ada memendekkan langkahnya atau memanjangkan langkahnya. Sekiranya dia datang ke masjid dan bersolat bersama jemaah, maka akan diampunkan dosanya. Sekiranya dia datang ke masjid dan orang ramai telah menunaikan sebahagian solat dan masih tinggal sebahagian solat, yakni dia sebagai makmum yang masbuk, maka hendaklah dia mengerjakan bersama jemaah apa-apa yang dia dapat, dan dia sempurnakan rakaat yang tertinggal. Untuknya juga pengampunan. Sekiranya seseorang itu datang ke masjid dan orang ramai telah menunaikan solat, maka hendaklah dia sempurnakan solatnya bersendirian, dan baginya juga pengampunan. Hadis riwayat Abu Daud. Alhamdulillah, tuan-tuan dan mendengar dua batang hadis dengan tajuk kelebihan solat berjemaah. Mudah-mudahan ini intibar bagi kita, kita dapat amal dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita dan keluarga kita yang tadi majlis ini, insyaAllah. Sedai majlis dengan tasbih kifarah dan surau al-ans. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, yuhamdi, subhanakallah, yuhamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.